Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua hari ini? Alhamdulillah. Baik, ya. Puasa tadi tetap semangat ya? Iya. Ya. Tadi malam sahur semua? Sahur. Pakai apa? Nasi. Ya, pokoknya kalau sahur itu pokoknya makan lah. Cuma biasanya kalau jam segitu kurang nikmat untuk makannya. Tapi ya harus karena tuh kalori 12 jam berikutnya. Oh iya, kalian silakan barangkali belum ngobrol sama temannya karena kemarin habis libur ya. Belum ngobrol sama temannya. Silakan, boleh-boleh ya. Ngobrol apa saja? Silakan. Boleh tentang sahur, tentang tadarus, tentang yang santai juga boleh. Ngomongnya mau. Ya boleh. Enggak boleh katanya orang ya. Ngobrolnya. Oh, ada yang enggak semangat gitu? Ayo dong, ngobrol sama temannya. Oke, Dan. Silakan ngobrol. Ternyata susah ya. Barangkali tidak. Tapi belum ketemu, Iya, ini kan motor berwarna hijau. Iya, ini kok orang emang salah gitu. Bisa, ini kok pas SD atau pas belajar ya? Bojone galak. Oh iya. Siapa sih? Hai. Siapa yang belikan sih? Es jeruk. Apa sih jeruk? Anak es jeruk. Ini bagi telur gula. Gak mau disolong nih. Maklur ya. Ini saatnya ngobrol lagi ya. Saatnya ngobrol tanpa apa dong? Sosmed. Iya dari mana sih? Ini berarti ngobrol tentang ini ya persiapan PI5 ya. PI5 tentang apa? PI5 ya. Oh ya. Ya, oke. Saya kira coba ngobrolnya, nanti kita lanjutkan lagi ya. Ya, hari ini yang dihadir siapa saja? Banyak. Ya, semoga yang banyak ini semuanya punya alasan yang baik ya. Dan doakan semoga yang dihadir juga urusannya dimudahkan oleh Allah. Amin. Ya. Kira-kira yang lagi tren sekarang apa sih? Kalau bulan-bulan Ramadan ini? Perang sarung ya. Kalau kita lihat di TV itu ada perang sarung betul. Pernah lihat ya? Bahkan dulu Ramadan tahun kemarin kayaknya di Sulawesi sempat ada yang perang sarung tapi sarungnya dibuntuli waktu ya. Kemudian kena kepala akhirnya suka. Seperti itu gimana menurut kalian? Sakit. Ah, iya. Pokoknya kita harus bisa menjaga diri baik-baik sehingga tidak terjerumus ke dalam hal seperti itu. Kita sering melihat juga di TV sekarang lagi tren remaja itu melakukan kekerasan. Banyak yang sejak kasusnya siapa? Mario itu. Kemudian ada yang suka bawa parang-parang itu kayak motor ya. Nah, semoga kalian tidak ikut ke arah sana. Biasanya kalau sahur itu ronda-ronda, beng-beng-beng-beng-beng ya. Nah, di situ rawan juga ketemu sama desa tetangga dan sebagainya. Nah, kalian harus bisa menghindari hal seperti itu. Oke. Sekarang saya ingin tahu perasaan kalian. Sini. Tadi kan sudah ngobrol-ngobrol, sudah apa-apa. Coba, saya punya beberapa gambar perasaan. Kelihatan nggak? Nggak jelas? Ya, tergantung amar perbuatan. Ya, pokoknya lihatlah. Ada. Kalau kurang jelas, boleh masuk depan. Bos saya yang mana kira-kira perasaan hari ini? Atau yang sering dirasakan saat ini?
Lemes, Pak. Lemes. Oh, Bu Sensei ya? Apa? Oh iya. Nggak ada salting, Pak. Sekarang gini, biar kalian lebih puas. Kalian lihat itu, nanti saya kirim link di grup kita. Nanti kalian tuliskan di situ. Kalian biar lebih nyaman, nggak usah nulis namanya. Ya. Nggak usah nulis nama, biar lebih nyaman. Tapi nulis yang, ya terserah lah kalian perasaannya apa bebas ya. Kita share ke grup kita. Ada link ini baru saja saya. Oke, coba kalian buka ya. Linknya ya, tuliskan di situ ya. Rasanya seperti apa sih? Nah, gitu. Ya, ya boleh di luar itu juga sih. Ya, boleh di luar itu. Tidak harus yang seperti itu. Oh, yang belum masuk ke grup silakan dikirimi ke grup kelas kalian. Ya, oke. Minta tolong. Ya, coba tuliskan. Gak usah nulis nama, biar bebas. Oh, ya perasaan kalian saat ini yang tidak salah apa? Pengalaman boleh. Yang kemarin, pengalaman kemarin juga boleh. Pengalaman apa yang menarik kemarin? Apa yang kesulitan atau sesuatu yang menarik? Yes. Itu di link ya tadi. Klik saja di link. Nah, klik tanda plus ya. Sudah pernah kan buruk begini? Ini tanda plus. Tuliskan plus. Nah iya, waktu kita buat itu loh kesepakatan kelas. Ingat toh. Yo. Bebas, apa saja, tuliskan. Tangan tanda plus masa. Kopi, buka prom. Yang kesulitan silakan di copy, terus kemudian buka prom. Di fase di prom ya. Tulis, kamu tulis saja apa saja. Di bawah saja, jangan yang sudah, sebenarnya kosong. Ini kosong mas. Nah itu. Nah. Ya kalau kalian tidak ingin menuliskan nama, subjeknya dikosongin saja. Bawahnya ditulis perasaan kalian. Ayo, tulis perasaan atau pengalaman juga boleh. Boleh pengalaman menarik yang menarik. Apa? Bisa mas Marius? Tulis perasaan aja. Tulis perasaan tidak beda ya, nggak usah sama dengan atau menurut sih. Saya nggak tahu, nggak tanya siapa lah. Kalau saya ini ditulis di buku diary kalian nggak ada yang tahu. Terserah, bebas. Ah, apa saja. Boleh, panjang boleh, tulis. Curhat, pakai cuma curhat. Boleh, curhat juga boleh. Boleh. Anggap saja ini di jurnal pribadi, karena nggak ada nama ya. Aman. Aman, semuanya aman. Nah, saya identitas. Disembunyikan. Ini kalau orang dekat saya mundur sedikit. Dia agak besar ya. Ya, ayo, ini baru satu anak maka dari berapa anak ini 20 lebih kan? Oh, kalian nggak tahu perasaan diri sendiri kan? Nah itu makanya latihan menulis perasaan itu penting. Karena kita nggak sadar dengan perasaan diri kita sendiri. Saya lagi ngerasa apa ya? Coba saya acak begini ya. Oh ya ya, ini baru kelihatan banyak ya. Oh, ini numpuk-numpuk ya guys? Oh iya. Baik. Siap, mari. Ternyata ini numpuk-numpuk para karawan guys. Sama sih, siap, siap, siap.
rasanya enak. Intinya aja dulu sama ya. Pengen ngasih tanda. Sudah nih ya? Oke, namanya banyak. Kita coba lihat sebentar ya. Dikit ya. Rata-rata bosen, bor, sama ya. Suka, sedikit salting, tadi pagi waktu sahur saya ke siang. Ya, sama sepanik gak enak. Sedang salting karena IG-nya di follow. Keras, ya bagus lah. Satu sama lagi? Menarik-menarik ya, perasaan kalian ya. Ini perasaan bapak-bapak gak seperti ini. Karena bapak-bapak pikirin lebaran ya. Kalau pas gak konfirmasi ya. Aduh. Bosen, bor, ingin cepat dan mau kurang berapa ya? Bosen, mager, haus, ingin cepat dan mau ya. Jelasnya gak peka ada kasihan ya. Galau pasti belum pulang dari kemarin ya. Semalam beli somai gak enak. Nice try. Sedih bulan Ramadan ini paling tidak enak. Kenapa ya? Bosen. Lima pok. Yen apa? Yen. Apa artinya? Oh, kipok. Iya. Maafkan orang tua ya. Sedih keras kaya belum pulang mendok. Sometimes I said you I am on the artinya itu dia yang membaca itu ya bosan sampai netral juga bagus. Ada yang galau banget ini siapa yang untuk galau banget lemes penyemangatnya dari sini kok nggak masuk dari ini pusing rasanya banyak yang naksir kalau keras banyak yang naksir terusnya asik dong. Sampai emosi. Ya, ternyata emosi kita masuk-masuk ya. Nah, karena kita, iya, ternyata banyak yang emosi negatif juga di sini ya. Biar kita lebih siap menerima pelajaran. Kita netralkan sebentar ya. Kita netralkan, mohon hentikan semua aktivitas. Gadget dimatikan, puput ditutup dulu sementara. Keras dilupakan. Bisa pak? Gak bisa. Iya. Oke. Kita ikuti arahan di video ini, saya juga akan ikuti. Tolong kalian ikuti baik-baik. Gak usah lihat videonya, dengarkan suaranya saja. Ini adalah latihan sederhana untuk membangun kondisi berkesadaran atau mindfulness. Latihan ini dinamakan latihan STOP. Mari kita praktekkan bersama-sama. Langkah pertama, hentikan sejenak apa yang Anda lakukan. Lalu, ambillah posisi yang nyaman, baik saat duduk ataupun berdiri, sesuai dengan kondisi yang memungkinkan bagi Anda. Duduklah dengan posisi tegak, tidak membungkuk, namun tetap rileks. Rilekskan kedua bahu kiri dan kanan. Letakkan kedua telapak tangan pada paha. Lemaskan jari-jari tangan. Rasakan tubuh berkumpu pada lantai atau tengah duduk Anda. Istirahatkanlah. Rasakan lantai Anda berpijak. Rasakan tempat duduk Anda. Silakan pejamkan mata atau arahkan pandangan ke depan. Rilekskan kedua kelopak mata. Tarik napas dalam. Sadari napas masuk. Sadari napas keluar. Rasakan udara segar yang masuk melalui lubang hidung. Rasakan udara hangat yang keluar dari lubang hidung.
lakukan sebanyak 2 kali. Napas masuk, napas keluar. Amati apa yang Anda rasakan pada tubuh Anda. Adakah bagian tubuh yang terasa kaku? Rilekskan tubuh, mulai dari otot-otot wajah, leher, punggung, bahu kiri, bahu kanan, lengan atas, pergelangan tangan, dan ke-10 jari tangan. Rilekskan otot perut, kedua belah paha, lutut, dan betis, hingga ke seluruh jari-jari kaki. Amati apa yang Anda rasakan saat perut mengembang sebelum membuang napas. Amati pula apa yang Anda rasakan saat otot perut mengempes. Apa yang Anda pikirkan saat ini? Jika pikiran Anda mengembara pada hal lain atau terasa ngantuk, perlahan kembalikan pikiran Anda pada napas Anda. Amati napas yang terasa lebih pelan dan dalam. Amati tubuh yang terasa lebih rileks. Amati pikiran yang terasa lebih fokus. Amati pilihan-pilihan tindakan yang dirasa paling tepat untuk Anda lakukan saat ini. Latihan selesai. Silakan lanjutkan kembali aktivitas Anda dengan perasaan yang lebih tenang, pikiran yang lebih jernih, dan sikap yang lebih positif. Ya, semoga setelah melakukan teknik stop ini ya, pernapasan, jadikan perasaannya samuraduk, sekarang bisa netral kembali fokus untuk menerima pelajaran. Ya, pada kesempatan kali ini, kita akan, sebelum sampai sini ya. Hari ini kita akan belajar tentang apa? Tentang karakteristik grafik fungsi kuadrat. Dilihat dari diskriminannya, nilai diskriminan. Pada pertemuan lalu kita sudah pernah membahas apa? Membahas tentang bagaimana caranya menggambar grafik fungsi kuadrat. Sudah ada ya? Catatannya sudah ada ya? Meskipun sudah long time ago, agak lama karena libur. Masih ingat ada beberapa hal di sana? Oke, nanti kita akan gunakan itu untuk bisa memahami materi hari ini. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini, intinya kalian bisa menyimpulkan karakteristik dari grafik fungsi kuadrat berdasarkan nilai diskriminan ya, melalui diskusi nanti kalian akan bisa menyimpulkan karakteristik fungsi kuadrat, grafik fungsi kuadrat dilihat dari nilai diskriminannya. Kemarin kita sudah beberapa hal ya, kita coba ingat kembali materi yang lalu sebentar. Kita kenalan dulu, siapa tahu lupa ya. Ini saya kosongkan ya. Fungsi kuadrat bentuk umumnya masih ingat apa saja? Fx sama dengan a x pangkat 2 plus b x plus c. Untuk a tidak boleh sama dengan 0. Oke. Coba nanti saya, Pak Bulpang mau tanya ya, kira-kira
nilai, masih ingat nggak? A-nya siapa, B-nya siapa, C-nya siapa? Itu ya. Kita akan gunakan ini. Misalkan Pak Guru punya soal seperti ini. Coba X kuadrat min 5X plus 7. Misalkan begini. Ada yang bisa bantu Pak Guru? A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa? Ada nggak? Oh, gampang dong. Ayo langsung tunjuk jari, siapa yang mau? Ini materi yang lalu ya? Masih materi yang lalu. Virus? Ah, siapa? Ya? Artika? Oke, okay. Ya. Gimana? A-nya 2. A-nya berapa? 2 terus? B-nya 5. Ada negatifnya ya? Kemudian C-nya? 7. Tadi saya bilang ada apa lagi ya? Diskriminan. Ini belum pernah dibaca. Diskriminan siapa dulu? Nanti kita bahas. Jadi nanti sebenarnya begini, terangkan kegiatan kita biar kalian nanti bisa mengikuti dengan baik. Nanti saya akan memberikan materi tentang diskriminan. Kemudian bagaimana hubungannya dengan fungsi kuadrat, gambarnya seperti apa. Kemudian nanti kalian akan berdiskusi kelompok. Akan saya bagi kalian menjadi beberapa kelompok dengan anggota kelompok maksimal 4 orang. Ya, nanti ada yang 3, enggak apa-apa. Karena jumlahnya yang nanggung. Jadi ada yang 3, ada yang 4 nanti. Kemudian masing-masing kelompok Pak Guru nanti kasihkan lembar kerja. Lembar kerja ada beberapa soal, 6 soal kayaknya. Dan nanti begini, biar kalian enggak keter nanti. Nanti satu kelompoknya ada satu LK. Alkanya 6 soal, tapi dikerjakan oleh 6 kelompok nanti. Jadi nanti giliran, pindah-pindah ya. Nanti saya perjelas teknisnya ketika sudah terbentuk kelompoknya. Seperti itu ya. Jadi saya akan menjelaskan dulu ini tentang diskriminan dulu. Diskriminan adalah hal baru bagi kita. Diskriminan apa sih Pak? Ya. Dalam fungsi kuadrat ada istilah diskriminan. Simbolnya huruf D. Rumusnya adalah coba lihat, lihat berikutnya, ini dia. Simbolnya ini B kuadrat min 4 kali A kali C. Untuk B nya ini sudah paham semua, ABC nya sudah paham kan? ABC, nulisnya nanti ya, nulisnya nanti, ada waktu nulis. Kita jelaskan dulu, diskriminan. Ada B kuadrat min 4 kali A kali C. Sudah mulai masuk nih. Oke, lihat. Ada contoh, tentukan nilai diskriminan dari fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat min 5x plus 14. Tadi ada yang mau bantu saya atau mau nyari dulu a-nya berapa, b-nya berapa, c-nya berapa? Siapa yang mau bantu saya? Ada nggak? Ya, Diana. A-nya 1. B-nya 5. Negatif 5. C-nya 14. Oke, berarti kita tinggal masukkan ke dalam rumus ya. D, ada yang bantu saya mendetekan? Bagaimana? Negatif 5 pangkat 2 min 4 kali 1 kali 14. Negatif 5 kuadrat 25. Negatif 4 kali 1 kali 14. Ini yang susah ya. Min 56. Oke. 25 kurangin 56. Min. Min ya, bagus. Saya suka jawab. Min 31. Thank you. Berarti diskriminan bisa negatif ya. Negatif gak masalah. Berarti diskriminannya adalah negatif 31. Coba, jadi penjelasan saya ini. Adakah yang masih bimbang ragu sementara malam berdekat? Atau sudah jelas? Pocok-pocok? Kalau ada yang belum jelas, boleh tanya. Gimana, halo? Semuanya jelas? Ini saya pastikan ya. Silahkan jelas. Oke, semuanya jelas. Gampang matematika ya? Kayak gitu doang. Oh, udah nangis. Nangis itu betul nih. Udah nangis. Jadi, sekarang saya kasih satu latihan ya. Latihan soal dokter.
Coba Pak Guru, langsung saja mendadak ya. Coba kalian cari diskriminannya, nanti kalau saya lihat sudah bisa semua berarti aman. Cari diskriminan dari fungsi ini, x kuadrat fx sama dengan 2x kuadrat plus 3x min 4. Nah, coba semuanya mencari nilai diskriminan dulu. Jadi diskriminan itu nanti kaitannya sama grafik ya. Nah, gimana kalau menurut kamu min kali min apa? Nah, apa? Min atau plus pak? Apa? Min atau plus berarti? Ya, orang aja pak. Kalau min ketemu min berarti? Plus. Kalau min ketemu plus? Plus. Min. Nah, gitu. Terus? Berarti min 4 kali 2. Berapa? Min 8. Terus lanjut? Nah, berapa? 8 kali 4? 32. Min apa plus? Plus. Boleh bertanya Pak Sabah dulu, yang masih bimbang ragu. Iya, Benny? Ya? Wis. Ada yang sudah ketemu? Ada? Kok masih banyak yang nulis? Iya, gimana Miss? Dwi? 4 kali 2 berapa? Tapi ini ada negatifnya ya? 4 kali 2 8. Terus 8 kali? Negatif 4. Berapa? Bisa begini, oke. 8 kali 4 32, okay, good. Min apa plus? Oh iya. Ini yang, iya. Dari awal kita jumpa ini selalu menjadi masalah ya. Min, plus, plus, min. Sejak SD jangan-jangan ya. SD bingung. SMP masih bingung. Ketemu Pak Guru bingung tapi dijelaskan. Sudah sekian kalinya loh Pak Guru menjelaskan ini ya. Kalian ingat mungkin ya? Tapi tetap bingung juga? Gak apa-apa. Ya. Ada yang mau ngasih ke depan orang kali? Ada spidol ini. Kalau pakai spidol Pak Guru kalau nggak biasa biasanya agak. Nah ini ada spidol. Ada nggak yang mau aja? Ya oke. Okay. Aur. Ya. Dosa? Atau aku bisa kan? Mau di situ boleh langsung. Sini boleh. Oke, thank you. Kita lihat coba-coba akhirnya nih. Sebenarnya teman-teman jawabannya Pak Rani, apakah ada yang sama beda dengan jawaban Pak Rani? Atau sama semua? Beda. Ya beda coba, maksud siapa? Timur. Ayo dong, kan ada yang beda nih. Ayo dong. Kan ada yang beda. Beda tinggal dia bawa buku nih, bawa buku. Iya. Boleh bawa kertas. Atau yang maju bukanya diawalkan. Ayo. Oh boleh boleh. Untuk kamu apa sih? Ya, boleh. Thank you.
Satu ke bawahnya ya. Atau sambil bareng. Ya. Ini betul. Ada yang kasih jawaban? Jawaban pertama ketemunya negatif 23. Jawaban kedua ketemunya 40. Satu. Kita periksa ya. Kita konfirmasi sama Pak Guru deh. Di spidol merah ini. Ya saya ganti warna ya. Warna biru. D rumusnya apa tadi? B kuadrat. B nya berapa? 3 min 4 kali A nya adalah 2. C nya adalah? Biasakan kalau nulis kali ada negatif begini dikurung. Ya, biasakan seperti itu. Kurungnya penting, bukan aksesoris. 3 kuadrat? 3. Gak ada yang jawab 6 tadi ya? Aman. Negatif 4 kali 2? Negatif 8 ya. Negatif 8 kali negatif 4? 12, 30? Jadi jawabannya adalah 40? Kalau kita bisa negatif, bisa positif. Ada yang bertanya tentang diskriminan? Neng Arya ini sudah bisa ya? Rata-rata konsep sudah bisa. Yang saya lihat adalah yang salah tadi masalah min. Kita akan ketemu itu sering. Min kali min hasilnya? Plus. Kalau sama tandanya hasilnya positif. Kalau beda tanda hasilnya? Negatif. Tanamkan. Tapi kok minggu harap kelihatan malik ya? Hari ini tanamkan. Semoga karena puasa jadi lama. Ingatnya. Sekarang saya akan ajari kalian. Kemarin dulu kita sudah kenal ya bagaimana caranya membuat grafik fungsi kuadrat secara manual ya. Ada beberapa langkah, coba dibaca langkahnya. Yang pertama mencari takdir. Mencari menentukan titik potong terhadap sumbu X. Yang kedua potong terhadap sumbu Y. Yang terakhir titik balik. Kemudian titik-titik ini dimasukkan ke sumbu koordinat dihubungan ya. Kemarin dulu sudah. Sekarang kita akan buat gambar tapi dengan cara yang lebih asik, yaitu dengan aplikasi GeoGebra. Kalian buka HP-nya semua kan. Buka apa? Bukan Play Store, tenang aja. Ini nggak nambah aplikasi. Ke apa tadi ya? Chrome. Tuliskan GeoGebra. 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 .org. .org. Coba lihat. GeoGebra. .org. Enter. GeoGebra. Tulisannya seperti ini. GeoGebra titik org. 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 Keluarnya seperti ini kan? Keluarnya apa kalau diambil? Ayo, beda nggak pak? Yang penting sudah keluar halaman. GeoGebra dot org. Ayo, kalau sudah ambil situ bagus. GeoGebra .org. Kemudian mulai kalkulator ya. Start kalkulator kan bahasa Inggris. Klik mulai kalkulator. Oke, ya. Bagus, langsung seperti itu ya, mirip ya. Mirip enggak? Ah, bagus. Semuanya sudah bisa? Pastikan. Dibantu, Mbak. GeoGebra. Temennya tolong geogebra.org. geogebra.org. Ke ini ya mbak, jangan ke Play Store ya. Ini Play Store bukan? Google. Geo.org itu titik ya, jangan ditulis di out ya. Dot titik ya. Titik org. Oke. Saya tulis. Geo.org.
Kemudian start kalkulator. Oke? Okay? Start kalkulator. Ngelek. Kuasa mau gini. Kamu buat DBB tuh. Bio apa itu? General. Kok pilih di sini? Partisipasi kayaknya, Pak. Enggak. Ulang. Bio, skip, bra. Itu pola kurang lagi, Mas. Ini. Nah. Iya, oke. Iya. Harus ada kuota ya? Kalau enggak ada kuota, ngapain pakai HP ya? Start kalkulator. Mulai kalkulator. Sudah semua tampilan seperti ini? Nah, oke. Coba kalian tuliskan begini. Seperti saya ya. Klik tanda plus, ada enggak tanda plus? Ada. Ya. Tulis M A atau Y saja lah. Y sama dengan ada huruf Y enggak? Sama dengan X kuadrat. Karena ada huruf X tuh di kalkulator. Sama yang depannya ke atas. Sama dengan X kuadrat saja ya. Ya, good. Misalkan min kuadrat tak tahu ya, ya nanti min 5x misalkan begini tambah min 5x tambah 6 ya, temen yang sudah bisa membantu temen yang lain yang belum bisa. Sudah berhasil kan seperti saya gambarnya? Ya, sekarang sudah. Yang ini ya, yang ini. Kuadrat min 5x min plus 6 ya plus 6 sudah jadi belum? Coba x kuadrat oke okay. Oh kurang besar ya iya sudah mas? Ya, makanya gini. Nanti pastinya dalam satu kelompok ada yang geber-gebernya lancar. Karena nanti kita akan melakukan kerja sama tim. Ya. Jadi kita akan mencari gambaran dari fungsi kuadrat pakai geogebra. Pakai apa? Geogebra. Jadi nanti pilih di antara kelompok kalian yang geogebernya paling pintar. Yang tadi lancar HP-nya, ya. Kemudian nyari diskriminan. Diskriminan boleh pakai kalkulator, ya. Nanti kan timnya ada 4 orang nih. Nanti pilih satu yang jago geogebra tadi. Satu yang hitungan kalkulator lancar di HP. Nanti memutuskan bersama-sama. Yang lain mengamati, meneliti ya, mencatat sebagainya. Nanti kita akan main. Gimana? Ada pertanyaan tentang geogebra ini? Satu saja cukup lah ya. Gimana? Sudah berhasil, Pak? Ada yang masih gagal-gagal gitu ya? Oh iya, nanti kamu yang tapi jangan yang geogebra ya, ngomongnya. Oke. Okay. Ya. Sekarang ini kita akan membagi menjadi kelompok dengan anggota 4 orang. Ya. Oke, okay, silakan kita akan berkelompok seperti yang kita bagi sebelumnya. Nanti saya cerita dulu caranya ya. Ya pilihlah di antara kelompok itu yang untuk geogebra siapa yang untuk sebentar sudah dilihat soalnya. Halo, fokus pada soal. Sudah fokus semua? Sudah fokus semua ya. Semuanya pegang itu betul ya. Jadi nanti ada yang pakai geogebra, ada yang pakai kalkulator untuk melindungi diskriminan, ada yang mencari centangannya.
saya kan kasih contoh lihat di depan di papan tulis. Di papan tulis saya kasih contoh. Pulpennya apa pulpen aja? Wah, ini kemana-mana ya? Tanah digeser jadi kemana-mana. Ini hapus ya? Gak apa-apa lah. Ya, nabrak-nabrak dikit gak apa-apa. Karena posisinya udah lagi. Coba lihat semua. Soalnya begini nih. Coba lihat, tentukan ini diskriminan dari gambar grafik berikut. Contohnya grafiknya ini. Fungsinya ini kan. Kalian nanti satu orang tugasnya mencari diskriminan. Berarti kalau kita hitung manual, ini kan nanti berapa 4 kuadrat ya. Gak usah pakai syarat, gak usah pakai syarat, paham? Kalau pakai kalkulator ketemu, boleh. Kalau tidak suka kalkulator, kalau teman-teman boleh. Ya nanti ya, bebas. Boleh pakai kalkulator, boleh manual. Kalau manual, 4 kuadrat berapa? 16. Min 4 kali 3 kali 1. 12 ya. 16 kurang 12 berapa? 4, tulis 4. Nah, saya kasih contoh nih. Jadi nanti satu orang nulis dong. Kan yang itu hitung, cepat, please. Kemudian 4 ini gimana? Lebih dari 0? Sama dengan 0 apa kurang dari 0? Lebih dari 0. Centang. Nanti, sabar, itu jangan di situ dulu ya. Itu jangan di situ dulu, please. Ya sudah di situ kenapa saya? Harus kosong. Grafiknya nanti pakai GeoGebra. Grafik ini digambar pakai apa? GeoGebra. Nanti kalian lihat grafiknya, ini gak usah dilihat. Saya hilangkan, yang ini aja. Grafik memotong sumbu X di berapa titik? Apakah di satu titik? Apa di dua titik? Atau tidak memotong? Untuk contoh, grafik yang tadi memotong di mana? Di beberapa titik, yang tadi baru saja dibuat. Memotong di? Satu titik atau dua titik? Dua titik ya? Kalau dua titik, kalian centangnya dua titik. Dua titik itu begini, Pak. Ini grafik seperti ini, ini berarti dua titik. Oh iya. Ini kan sumbu X-nya di sini. Ya. Kalau satu titik berarti begini. Itu. Kalau tidak memotong berarti begini grafiknya. Ngambang begini. Paham ya? Centang. Soal ini dikerjakan oleh kelompok berapa? Beda-beda nanti ya. Silakan kelompok 1 yang ngerjakan, tulis kelompok 1. Kalau kelompok 2, tulis kelompok 2. Namanya kita urutkan. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ingat ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Masing-masing soal, sebentar. Waktunya 3 menit. Jadi pada tahap pertama, semua kelompok kerjakan nomor 1 saja. Ingat, nomor 1 saja, 3 menit maksimal. Kalau sudah selesai, pindah, muter. Halo, semuanya lihat, fokus sama saya. Nomor 1 saja, 3 menit pertama, kalian fokus nomor 1 saja, oke? Langsung nyoret di sini, gak usah dikasih nama apapun, oke? D-nya berapa ditulis? Kan suruh hitung kayak tadi Pak Guru. Kemudian grafiknya memotong sumbu X di berapa titik? Centang. Kemudian soal ini dikerjakan oleh kelompok berapa? Tulis kelompok. Misalkan ini berarti kelompok 6. Kamu nanti tulis di sini kelompok berapa? 6. Khusus nomor 1 saja. Oke, okay, guys. Setelah nomor 1 selesai, kayak mau selesai, angkat tangan. Kalian pindah ke ruangan yang lain, ke kelompok lain. Pindah, mau. Kemudian kalian kerjakan nomor 2 di sana, bukan di sini. Ya. Ini tinggal di meja kalian. Baik. Tadi yang pindah orangnya. Orangnya, bukan mejanya. Bukan LKS-nya, bukan. LKS-nya tetap di situ, oke ya? Oke ya. Semoga paham. Karena kan mulai dari sekarang nggak menjual nih. Saya pakai pengatur waktu ya. Iya langsung hasilnya. Guys, gampang kan selesai? Nah, itu jangan satu menit. Kalau sudah lancar harusnya jadi satu menit ya.
Ini karena pertama kita kamu. Sudah semua? Kalau sudah semua tidak harus 3 menit maksudnya ya. Maksimal 3 menit kalau sudah semua kita awalkan. Kayaknya sudah ya? Sudah belum? Jangan karena nomor 2. Nomor 1 saja. Ya saya lihat nomor 1 sudah semua. Kita move. Kita pindah. Yang ini kita sana. Tinggalkan yang kayaknya. Yang kayaknya tinggal. Kerjakan hanya nomor 2. Kerjakan hanya nomor 2. Kalau bisa kurang dari 3 menit. Ya mulai, waktu sudah dihitung. Boleh pakai kamera tahu, boleh pakai GeoGebra. Kamu memperhatikan penelitian. Apa sih? Kursi mas. Satu kursi mas. Ya bentar. Ambil lagi. Apa satu kamera? Pak, kalau masih banyak, gak usah buru-buru. Banyak gak masalah. Yang penting negatif atau positif. Nah. Y saja, Y saja. Pakai Y. Kalau pakai F susah, Y saja ya. Untuk fungsinya pakai Y sama dengan. Y sama dengan. Ya, itu juga. Kalau sudah negatif, tadi kan tinggal ganti. Grafik yang nomor 1 jangan dihapus tuh, tinggal dia tinggal tuh apa sih? Tinggal ganti pertamanya aja. Jangan ditutup maksudnya, biar bebas. Enggak apa-apa, tenang aja. Coba jenis ini lagi dong. Ini ngelam kan? Berapa ini? Ya pak, ini pelan-pelan. Mungkin sih pak. Ya, gak apa-apa. Ini kan gambarnya. Iya sama dengan ya. Yang lain boleh, geografinya apa geografinya? Ayo, sudah selesai? Tungguinnya di mana? Mau tinggi berapa? Tungguinnya di berapa? Kartu terus berjalan. Sudah? Ya, selesai tidak selesai? Selesai tidak selesai? Tinggalkan kartu itu sih. Ya, jangan kelompok berapa? Sudah? Ya, kelompok berapa? Sudah. Oke, waktu mulai dari sekarang. Maksimal 3 menit. Ada yang waktu jadi. Kalkulator boleh kalkulator. Waktu masih banyak.
Pak, gue mulai dari sekarang. Grafiknya boleh berada di bawah sumber X, guys. Fokus pada memotong dan tidak memotong, ya. 0. Masa enggak? Terus lagi. Sudah selesai? Belum. Kalau sudah selesai ngomong ya. Biar kita move. Sebelum waktunya. Nanti. Sekarang nomor berapa sih? 4 ya? Sudah selesai? Oke, sudah selesai. Nomor 4 sudah selesai semua? Oh, belum. Ya, masih ada waktu. Saya tunggu. Yang sudah selesai boleh prepare untuk nomor berikutnya ya. Nah, strategi gunakan. Nomor 5 coba yuk. Nomor 4 kan? Ini belum. Oh, nomor 5. Oh iya. Ya nomor 5 satu. Kita tersulit. Nomor 5 ya. Atau nomor lagi. Sudah selesai semua? Move sekarang. Ya, ini semakin cepat waktunya. Yo, I'm gonna go.
Ya sudah. Halaman berikutnya ada nggak coba dibuka. Kita mulai dari sekarang ya. Kalian kan tadi nggak tuh diamanti nomor 1 sampai nomor 6 diamanti. Kemudian kalian jawab tuh soal pertama apa sih? Tadi kan sudah ketemu, coba diamanti yang D-nya lebih dari 0. Kira-kira mau masuk di berapa titik? Cari yang D-nya lebih dari 0, memotong di berapa titik? Kan sudah dicetak dong. Iya. Senang kalian tentang ini. Yang kedua, untuk D-nya sama dengan 0, memotong di berapa titik? Nah, yang terakhir, untuk yang D-nya kurang dari 0, memotong di berapa titik? Berdasarkan jawaban yang tadi. Oh, enggak lihat jawabannya sebelumnya? Oh gitu. Ya? Sudah. Oke, sabar ya. Sabar. Kita aja. Sudah. Apa? Tadi kan kalian sudah gak soal cari yang D-nya lebih dari 0. Nanti kan ada tulisan nih, grafik memotong semua titik di berapa titik. Ini nanti kan sebenarnya tentang ini. Ketika D lebih dari 0 memotong titik dan menyebut titik berapa titik. Ini kan sudah dikatakan sama sebelumnya. Satu sampai 1. Coba, saya ulangi yang masih bingung. Halo? Di kesimpulan, tadi kan kalian garap sudah mencari ini diskriminan semua ya. Coba yang pertama. Kesimpulan yang pertama. Untuk D lebih dari 0, maka grafiknya kalian pilih apakah memotong di 2 titik, 1 titik atau tidak memotong. Berdasarkan apa? Hasil jawaban kalian tadi. Cari yang D-nya lebih dari 0 tuh, karakteristiknya memotong di berapa titik. Mana ada tadi jawaban teman-teman kalian? Kalau jawabannya benar deh, salah-salahnya. Kalau jawabannya benar. Ada dua D yang lebih dari 0, ya kamu lihat ini. Ayo, coba. Sudah ya, kesimpulan kalian deh, seperti apa ya? Sudah, tinggal nyangkan 2 titik, 1 titik, atau tidak memotong. Yang D-nya lebih dari 0, memotong di berapa titik? Tulis, centang, sudah centang. Nah, yang lebih sama dengan 0, coba lihat, sama dengan 0. Memotong di berapa titik? Tergantung jawabannya itu benar atau salah ya? Ya. Kalau kalian ragu, sudah semua ya, adanya deh, adanya. Sudah cerita semua, tinggal soal itu. Salah nggak apa-apa, salah tidak apa-apa. Oke, ini sudah selesai. Kelompok ini belum nyentak. Ayo, yang lain sudah nyentak dong. Sudah nyentak, bagus. Sudah nyentak semua. Cocok. Hati-hati nyentangnya. Harus biru. Kayaknya biru beda semua. Sudah nyentang gak? Lama kan? Ini mau nonton 2 titik harus nanti. Kalau ini deh ya. Ya, waktu habis. Sekarang centang semua. Sebisa kalian. Oke ya. Kemudian kita lihat. Sudah cetak. Oke. Ya, kita periksa. Mohon jawab dengan jujur nanti jawabannya. Halo semua. Sudah? Dikerjakan oleh kelompok? Satu. Sudah ya? Oke, sekarang kita lihat kunci jawabannya. Seperti apa? Jawaban kalian benernya ada berapa? Kita main-main saja. Main-main saja. Nanti yang betulnya paling banyak, kita kasih tepuk tangan paling mulia. Ya? Tepuk tangan dong, Pak. Oh iya, Pak? Oh, Pak Esther.
Iya, sebentar. Ini mohon maaf ya. Nabrak-nabrak ini ya. Dia enggak nabrak gimana? Nomor satu, semuanya marching bareng-bareng. Nomor satu. D-nya 4, betul? Betul. Lebih dari 0 ya? Iya. Memotong sumbu X di berapa titik? 4 titik. Berarti kalau betul semua, kasih nilai 3. Ingat, centangnya 3. 1, 2, 3. Kasih nilai 3. Nanti dihitung, yang kelompok 1 jumlahkan nomor berapa. Nanti kita. Sudah ya? Kemudian nomor 2. Nomor 2, D-nya 96, betul? Lebih dari 0 ya? Plus. Kalau min berarti salah. Ya. Memotong di berapa titik? 2 titik. Kalau 3-3-nya betul, kasih nilai 3. Oke, sudah semua? Ya nanti tenang aja. Kamu ngoreksi fokus yang ada di situ. Oke ya. Lanjut. Nomor 3. D-nya negatif 64. Iya. Iya. Kemudian kurang dari 0 ya? Iya. Memotong? Tidak memotong? Tidak. Tidak memotong. Pastikan 3-3-nya benar, nilainya 3. Kalau hanya 2 ya 2 ya. Lanjut nomor? 4. Kita lihat, nomor 4. D-nya sama dengan 0. Berarti dia sama dengan 0, gampang banget. Grafik memotong sumbu X di 1 titik. Ya. Di 1 titik. Satu titik. Nilainya 3. Nomor berapa sekarang? 5. Mana nomor 5? D-nya negatif 56. Oh ini sama ini. Ini harusnya kurang dari 0. Ini harusnya kurang dari 0 sini ya. Kemudian memotong sumbu X tidak memotong. Ya. Ini tidak memotong. Kalau benar semua 3. Yang terakhir nomor 6. D-nya sama dengan 0. D sama dengan 0. Grafik memotong sumbu X di 1 titik. Oke, 1 titik sudah. Halo. Yang mana? Yang ini. Kurang dari 0 dong. Kurang dari 0. Yes? Clear? Sekarang kita jumlahkan nilainya ya, coba ya. Oke, kita lihat. Kita main-main saja, main-main saja. Bentar ya, saya akan bikin slide kosong. Ayo, untuk nomor 1. Nomor 1. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kelompoknya ada berapa? 4, 5, 6. Nomor 1. Kelompok 1 benar? 3. 2. Kelompok 2? Kelompok 3. Kelompok 4? 3. 5? 3. Ya. Nomor 6. Nomor 1 saja, fokus nomor 1. 3. Oke. Nomor 2. Iya, berarti. Nomor 1 benar udah berapa? 3. 2. 2. 2 saja. Iya, semua 2. Apa? Ya kan dia kerjaan dia. Sabar. Nomor 2 berapa? 2. 2 saja. Nomor 3? 2. 4? 4 sini om. 4 nomor 5? Eh? 3. Nomor 6? 5. 3. Oke, nomor 3. Kalau nomor 2? Sana. Kalau nomor 1? 3. 3. Kalau nomor 2? 2. 2. Kalau nomor 3? 2. Nomor 4? Nomor 5? 3. Nomor 6? 3. Fokus ya. Fokus nomor 4 sekarang. Kelompok 1? Cicu.
Tiga. Kenapa dua? Tiga. Kenapa tiga? Dua. Dua. Kenapa empat? Tiga. Lima? Dua. Enam? Tiga. Nomor lima? Nomor satu? Tiga. Nomor dua? Satu. Kelompok dua. Kelompok tiga. Dua. Kelompok empat. Dua. Kelompok lima. Tiga. Kelompok enam. Tiga. Tiga. Kelompok nomor enam. Kelompok satu. Ini. Sabar. Kelompok satu. Sabar. Tiga. Tiga. Kelompok dua. Kelompok tiga. Dua. Empat. Dua. Lima. Tiga. Enam. Dua. Yang terakhir kesimpulan. Kelompok satu benar berapa? 16. Bukan. Kelompok berikutnya anak kesimpulan. Kesimpulan. Anak dasar tangan tuh. Yang betul. Nomor satu itu 2 titik. Ya. Nomor 2, 1 titik. Ya. Nomor 3, tidak memotong. Oh, oke. Okay. Ya. Ya. Nomor 3 tiganya betul, terus dengan nomor 3. Nomor 1 berapa? 3. Nomor 2? 2. Nomor 3? 3. Nomor 4? 3. Nomor 5? 3. 6? 1. 1. Hei. Puasa banget. Iya. Kalau dunia sepintas, saya juara siapa? 1. Kalau 1 ya? Oke, tepuk tangan dan begini, jadi saya simpulnya begini. Ini meskipun nanti mungkin karena buru-buru ya, tapi intinya saya ingin mengajarkan kesimpulan utamanya, biar nggak salah paham. Lalu fokus lagi. Kalau D-nya lebih dari 0, D-nya lebih dari 0, maka memotong di 2 titik. Kalau D-nya sama dengan 0, memotong di 1 titik. Kalau D-nya kurang dari 0, tidak memotong. Tidak memotong itu boleh di bawahnya, boleh di atasnya, terserah. Yang penting tidak memotong tubuh X. Oke, tepuk tangan untuk semua, terima kasih. Sudah berapa ya? Oh, 91? Iya, tenang. Masih ada satu sesi terakhir. Iya, nggak apa-apa kan? Kita main-main aja. Pakai handphone. Siap? Oh iya. Capek ya. Aduh. Bagaimana kalau kita tidur? Es krim dulu. Lah, lah lagi. Baru puasa sebulan ya. Makan ya. Iya ya. Apa kalau kayak? Ngeluk makan dulu. Oh iya ya. Kita lagi ujian gitu. Kalau zamannya Rasulullah itu puasa perang ya. Kan enggak perang ya. Perang lawan Jawa Rasul. Ya udah. Sekarang kita main-main dulu kita. Ya. Oke ya. Fokus ya. Kita main tepuk. Mungkin kalian sudah sering main tepuk, tapi tepuk ini lain seperti biasanya. Ya, fokus. Perhatikan instruksinya. Ini baru kali ini saya praktekkan. Pakai bahasa Inggris. Jika saya mengatakan buang, kalian tepuk satu kali. Buang. Terus kalian bilang su. Kayak Ronaldo lagi ambilnya golnya. Lagi ya. Pakai satu. Sudah lagi ya. Buang. Su. Kalau tu, kalian bilang tepuk dua kali. Terus yes. Oke. Yes. Two. Yes. Bisa ya. Kalau three, tepuk tiga kali, terus good. Harus gitu. Oh ya. Three. Good. Nah, kita akan bercepat ini ya. Misalnya Pak Guru bilang one two ya, berarti two. Gitu ya. Oh iya. Masih ingat kan? Coba yang muda dulu. Sekali lagi. One. Two.
Lanjut 3, 2, 1.
Dari sekrimenan. Sudah ada dua orang ya, Pak. Wah, gampang banget ya. Cepet-cepetan, guys. Ada yang salah? Ya, kamu tuh gimana? Itu soalnya. Itu soalnya ada. Ini tip. Oh. Tadi apa ya? Kalau gitu. Lanjut kan? Lanjut ya? Lanjut ya, nggak apa-apa lah. Ya, banyak kendala. Pertanyaan selanjutnya. Bang. Minimal kuadrat 25 kurangin. Kita 425 ya. Ya mundur. Oke, enggak apa-apa. Ngitungnya jangan overthinking. Cepet-cepetan. Gampang, gue dibalik kok, gue.
Cepat waktunya hanya 20 detik. Yang bu ya apa ya? Diskriminannya lebih dari 0 maka 2 maka grafik memotong
Lagi. Jika diskriminal lebih dari nol berarti? Grafik memotong sumber X di dua. Terus, kalau diskriminan sama dengan nol berarti? Satu titik saja. Kalau diskriminan kurang dari nol berarti? Ini kesimpulan pembelajaran kita hari ini ya. Coba tiga ini. Saya ulangi sekali lagi. Lebih dari nol berarti memotong di dua titik. Sama dengan nol di satu titik. Kurang dari nol tidak memotong. Sekarang kalau kalian boleh jujur sama diri kalian sendiri, materi mana yang kalian sudah paham, materi mana yang kalian belum paham? Mencari diskriminan paham? Ada paham. Rumusnya paham. Paham. Yang tidak paham bagaimana? Merit. Hitungnya itu penyakit sejak SD ya. Ini kronis sekali nih. Enggak tahu. Aku. Iya. Kayaknya perlu private sama saya nanti ya, urusan mimpi ini. Kalau menghubungkan, kalau D-nya lebih dari 0 memotong sumbu X di dua titik, sudah paham? Sudah. Kemudian menggambar grafik dari geogebra, sudah paham? Sudah. Ya, gampang ya ternyata ya. Pakai kalkulator paham? Minimal kalau tadi min-min nggak paham, kalkulator gitu ya. Tapi salah kok ya kan ya, ya nggak apa-apa lah, itulah yang bisa. Alhamdulillah, jadi begini. Untuk Pak Guru kan jarang ngasih PR nih. Pilih. Kalau kalian merasa pahamnya lebih dari 80% karena saya mau pakai data krisis, tadi banyak yang error ya, jadi takut ya panik. Kalian secara merasa yang mana? Kalau kalian punya waktu banyak, boleh juga tiga-tiganya dicoba. Kalau waktunya nggak banyak, pilih salah satu yang sesuai dari pemahaman krisis. Sudah ya? Oke, satu orang moto, share di grup, selesai. Seperti itu. Oke, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Luar biasa, bukan kita semua. Yeay. Terima kasih dan yang baik hari ini. Alhamdulillah, perkenankan ya. Tetap semangat meskipun puasa ya. Oke, hati-hati pulangin nanti. Kita tutup dengan doa bersama-sama. Doanya apa ya? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim.